yang lagi di tes. Saya, huh? Saya jagoan. Kamu jagoan bukan jagoan nyanyi, kamu jagoan di hati aku. Akhirnya Naji. Ya, apa sih lu lihat jagoan gua, Pe? Jazz bisa. Apa ini, Pe? Bosas bisa. Bagusan Mahendra tadi, bener gak bagusan Mahendra gak? Alah nama lu Mahesa, lu Mahesa. Bikin si Hendra Mahesa, bagusan Mahesa. Tenang. Silvi ini masih banyak kebiasaannya. Ini aja coba. Nih mau dicek nih sama Mbak ini ya Mbak ya. Nyanyi jazz lagi ya Mbak ya, bener ya Mbak? Kalau tadi kan kita udah sketching. Sekarang gimana kalau seandainya lagu dangdut aja kita jazzin ya? Oh bisa. Gimana? Dangdut bisa, di jazzin. Bisa, bisa. Yang gampang aja deh, yang semua orang tahu, yang sejuta umat ya. Enggak. Lagu apa Mbak? Terajana kali ya. Yang Terajana, bisa gak Terajana? Bisa kan? Mantap. Penonton, tepuk tangan dulu. Mana pendukung Silvi? Tepuk tangan dulu. Biar semangat nyanyinya. Swing aja. Tap, 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 tap. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Terajana, terajana. Bisa Juve. Jadi? Enggak. So, setelah kita tadi dengerin, selanjutnya terserah Anda deh, SMS, terserah. Makasih Bunda I. Itu gimana nih? Banget ya tadi ya. Dangdut di Jason itu emang keren banget tapi keren suaranya. Banget, gue baru denger suaranya. Dan gue calut banget sama TI loh. Kenapa, kenapa? Mic segini tapi suara masih gitu. Nadji itu ciri khas penyanyi lama. Jangan lama-lama banget purba kali ya. Jangan terus terang dong, jadi penyanyi lama banget gitu. Diam, Tewil. Diam. Diam. Tapi sekali lagi tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat juri kita keren-keren semuanya. Sebagus-bagus. Pe, lu gak minder sama jagoan gua? Tuh. Apa mendingan sekarang lu mundur aja, Pe? Gue gak minder sama jagoan lo, orang Koko yang bikin semuanya bagus kok. Sesungguhnya suara dia gak ada apa-apanya, Koko yang bagusin. Wah. Bang Narji, Bang Narji. Kok hari Sabtu Kak Jupe gak libur ya? Hah? Emang kenapa? Kok minta Kak Jupe libur? Ya kalau Kak Jupe ada terus
Mbak DP-nya kapan dong datangnya? Aku kan ngefans banget sama Mbak DP, jadi kapan dong ketemunya? Kamu ngefans sama DP? Iya. Suka sama DP? Iya. Kalau Mas Juve suka gak? Gimana ya? Biasa aja. Oh my God. Baru kali ini loh ada yang bilang Juve itu biasa aja. Usi, usi. Ya, ya. Cek IG sis. Okay, tapi kamu, girl, that's right. Kamu suka sama DP dari kapan? Udah lama banget. Iya, dari SMP aku suka banget. Tapi banyak orang yang bilang aku mirip ke Juve wajahnya ya. Tapi aku sukanya ke DP. Tenang, Juve dan DP itu memang udah ditakdirkan selalu berjodoh. Bersahabat, yeah. Makanya kamu kan ngefans sama DP. Yeah. Tapi mukanya kayak Juve, lo emang gak boleh jauh-jauh dari DP. Beneran, Pe. Ya bener kan? Hello. Suara gue lebih bagus. Goyangan gue lebih bagus. Dan lo semua harus tahu ya. Apa gue itu? Bisa semuanya. Sebutin lagu mana yang gue gak bisa. Tapi Juppe, iya, selain keahliannya bahasa apapun iya. Dia bisa. Oh, iya benar. She's smart. Thank you very much. So you know. Juppe itu bisa semua bahasa karena majikannya banyak. Alhamdulillah. Kenapa saya mau ngomong apa? Mbak DP, aku juga ngefans nih sama kru MNC. Hah? Siapa? Sama kru MNC. Bukan Mumuku kan? Siapa? Iya, namanya mana ya? Bentar. Siapa? A.A. David ya namanya. Silvi. Iya. Lu kalau ngefans sama artis. Sini lu. David. Sini lu. Buset sama... tuh. Akhirnya lu dapet fans juga. Beneran kamu ngefans sama dia? Kenapa ngefans sama dia? Karena apanya? Iya abisnya pas pertama ketemu. Orangnya cool gitu. Ngomongnya bijaksana banget. Oh my God. David ini. Ya Allah, coba sih teruskan. Beneran ini sama dia? Terus kalau udah ketemu begini, sepanggung mau ngapain? Iya, terus mau. Manis juga, manis. Jadinya suka, iya. Iya, kalau boleh sih kakak aku apa? Minta pinnya deh, pinnya aja. Oh my God! Tanya dulu pin apa, pin bank mana? Kok lu sih, Pe? Ini sungguh luar biasa loh. Jadi kamu ngefans sama David, iya. Ya? Bahkan mau minta pin BB-nya gimana? Usi bukan iya. Pin BB. Kalau boleh sih. Pin dari bank apa? Aku boleh nyanyi satu lagu nggak buat David? Boleh. Panggung ini punya kamu sayang, silakan. Boleh ya. Bang Narji Usi, sebentar. Gue jadi punya kesimpulan deh. Kenapa? Jangan-jangan setiap orang yang mukanya mirip Juppe, orangnya agresif kayak dia. Aku baru mau bilang, gitu sih, gila. Ekspresif. Bunda, semuanya hari begini, nunggu-nunggu, hello. Cewek tuh udah sekarang udah upgrade kali. Hari begini kita nunggu ditembaknya, nembak aja, kenapa enggak? Lang, Gilang, iya bang. Bener kata lu Lang, apa yang bang? Bentuk mukanya kayak Juppe emang agresif. Tetangga gua soangnya mirip Juppe. Itu kalau ada orang, wah. Mau nyatok aja bawahnya gitu ya. Oke, Silvi kamu mau nyanyi apa buat A.A. Sebelum nyanyi dikit apa aja. Bang? Apa bang? Kamu kan yang namanya sama kru itu kan kadang-kadang juga ketemunya gak intens gitu. Cuma sekilas. Iya. Apa aku sih ketemunya buat... baru sekali aja pas briefing. Tadi katanya cool gitu. Apa yang bikin kamu itu? Cool orangnya, terus aku suka cowok-cowok yang item-item gitu. Bang Narji juga item. Bang Narji hitam, Bang Rewil hitam. Beda, kamu sih beda kalau Bang Narji tuh gak ada jenggotnya. Kalau Kak Devi tuh ada kan. Siapa yang punya jenggot? Silvi. Di sini ada orang hitam juga tuh. Aku jangankan jenggot, semuanya ada aku ini. Jamuran abang. Betul. Tapi lebih karismatik A. Devi. Kalah. Tapi dia gak bisa karismatik. Nyanyi. A. Devi bisa nyanyi gak sih? Gak bisa, dinyanyiin aja ya. Dinyanyiin aja. Udah kamu untung nyanyiin. Untung aja kita untung nyanyi ya. David bisa nyanyi gak? Enggak, kita nyanyiin aja. David bisa doa gak? Enggak, saya doain aja deh.
kamu itu emang kalimat coba. Apa sih yang pernah terlontar dari mulutnya David sampai kamu? Enggak pernah, cuma ngasih pengarahan gitu orangnya tuh, ih keren banget gitu. Ya pas ngasih pengarahan. Iya. Oh my God. Iya gitu aja kan. Oke, ya udah gini aja deh, kita penasaran kamu pengen nyanyiin apa sih buat AA David. Coba deh, just nyanyiin. Yuk. Nyanyi apa? Bila kamu di sisiku, Pegang. Hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakan. Bila kamu di sisiku, hati rasa rindu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Aduh, gimana nih pendukungnya Sylvie, cocok gak? Cocok. David. David, lo gimana Pit? Seorang Silvi dari Cianjur jauh-jauh ngefans sama lo. Sekarang dia bela-belain nyanyi buat lo. Sekarang gue minta lo ngungkapin sesuatu ke Silvi. Dia udah ngefans banget sama lo. Ngungkapin apa? Kasih bro. Kasih apa, Mak? Kasih bro. Suara udah bagus, lo bisa duet bareng nanti lo. Saya juga bingung sebenarnya ya. Tahu-tahu begini nih. Saya juga lupa kapan ngebriefnya, juga saya lupa sebenarnya. Ya, tapi lupa Kak Juper. Ya. Tapi nih aku kasih tahu kamu. Emang cowok tuh gampang lupain kok. Iya, itu benar. Laki-laki itu gampang banget ngelupain tanggal apa namanya? Kejadian, tanggal ulang tahun. Suamiku enggak lupa. Suami wajar aja Usi, suami lu gak lupa, suami lu tukang kalender. Nah wajar dia lupa, saya rasa gak mungkin, dia mungkin bisa lupain kejadiannya kapan dia ngebrief, tapi dia gak pernah mungkin lupa lihat wajah kamu yang cantik ini. Tapi mudah-mudahan udah di panggung ini, David gak lupa lagi ya. David, gini aja David mau nanya nih. David tuh sebenarnya, David tuh sebenarnya udah punya pacar apa belum sih? Ya kan, kalau belum punya pacar available dong. Udah, nih dengerin. Apa? Gua kasih tau lu ya, ya kan. Selagi janur kuning belum berkibar, lu sikat. Emang bendera berkibar. Ya udah, coba ngomong, udah punya pacar belum? Maaf ya, Silvi, aku udah punya istri tuh. Ya, tuh, apa gue bilang? Bentar. Emang cowok tuh gampang lupain. Tahu sih, interupsi. Ya bang. Kalau si David udah punya istri, tanya si Silvi udah punya pacar belum? Oh iya. Silvi udah punya pacar belum? Udah sih sebenarnya. Tuh, kamu jadi cuma ngebulin banget sih. Ini ngefans, suka wajar dong, namanya juga manusia. Jangan salah, nanti dari ngefans jadi suka. Tuh Muklis awalnya ngefans sama Jupe, lama-lama suka ntar sama Jupe. Sorry, mohon maaf. Teman-teman. Sebelumnya Dewan Juri juga saya mohon maaf. Ini karena saya itu sangat concern sama yang namanya suatu hubungan. Jangan sampai suatu hubungan itu nanti jadi sebuah masalah gitu loh. Betul. Karena jadi apa namanya dijodoh-jodohin gini. Takutnya hubungan David sama istrinya rusak. Karena kebetulan kan istrinya juga ada di sini juga. Gitu loh. Ini adalah istrinya David. Biasa aneh. Mama udah ngayap-ngayap sama ini. Ganjen juga dia. Ganjen. Gak ada. Ajak turun. Biasaan. Ya Allah. Gilang.
David yang kau sih. Nyangka bininya ya. Tukang jahit. Kalau ya, tadi istrinya David udah jemput, ha? Tanya pacarnya diajak gak sih Silvi? Diajak dong Bang Kriwil. Hah? Pacar kamu juga ikut? Oh diajak ikut juga, mana? Di mana? Yang mana pacarnya? Yang paling ganteng dong. Itu. Oh iya di depan. Sabar-sabar ya. Saingannya sama David ya. Enggak okay. Kok kau sih ngefans aja. Aja. Ya udah gak apa-apa. Silvi. Kang, gak apa-apa ya Kang ya. Tapi David parkirnya di motor situ, kalau pulang dihantem, hantem aja di situ tuh. Narji, Usi. Iya, Mbak. Ini kelihatan loh, pacarnya tuh cinta banget sama Silvi. Cinta bener ya. Karena dia support apapun yang dia buat, gak semua laki-laki bisa terima kayak gini. Lihat aja. Berdasarkan pengalaman yang Mbak Yuni ya. Pengalaman orang tua. Oh iya benar-benar. Tapi satu yang gua gak nyangka ya. Apa? Ternyata si David istrinya tempat sumpit. Mana tukang jahit deh istrinya. Oke, ya udah Silvia sudah cukup nih ya. Udah cukup tadi ketemu sama Depi, ketemu sama Jupe. Ini jagoan saya. Nah. Saatnya kamu Silvi selain bawa pendukung. Betul. Kamu juga harus dapat dukungan yang banyak. Betul. Melalui SMS. Caranya gimana? Silakan. Iya. Sampurasun. Iya, selamat malam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, Bandung, Purwakarta, Karawang, Bogor, khususnya Cianjur, Sukanagara, Pakidulan, selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Wakil Bupati Dr. Haji Sulanto, terima kasih. Ngerayap Community, Matrai Community, MK Pro, SDN Sukanagara 4, MA Baitur Rahman Sukanagara terima kasih, MTSN 1 Sukanagara terima kasih. Dukung saya sebanyak-banyaknya dengan cara ketik KDI spasi Silvi, kirim ke 95151 terima kasih. Okay. Pituin orang Cianjur. Makasih. Silvi silakan. Terima kasih. Sampurasun. Rompang.